Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu semua. Kali ini saya mengajak kalian ke wisata Curug Sawer di Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Curug Sawer Ciomas ini terletak di Kampung Cisitu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Jaraknya 27 km dari alun-alun kota Serang. Apabila menggunakan kendaraan mobil, sekitar 54 menit. Dan apabila menggunakan kendaraan motor, sekitar 48 menit. Di sini, suasananya masih sangat asri. Curug Sawer Ciomas berjarak 22 km dari kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang, hingga kampung terakhir, yaitu di Kampung Kalapa, Desa Cisitu. Di sini, kendaraan roda 2 dan 4 serta sepeda sekalipun harus berhenti untuk diparkirkan. Perjalanan harus dengan berjalan kaki memasuki hutan, jalan setapak, bahkan naik turun bukit. Curug Sawer Ciomas, kurang lebih 1 jam dari Kampung Kalapa menuju lokasi, melintasi kebun, irigasi, persawahan dan hutan dengan kondisi jalan setapak tanah dan berbatu. Bahkan kita harus merambah semak-semak belukar karena jarang sekali dilewati. Di sini kita sebaiknya menggunakan jasa penunjuk jalan dari warga setempat. Tidak ada panduan atau penunjuk jalan ke arah curug. Dengan hutan-hutannya yang masih alami, Curug Sawer memiliki potensi besar untuk wisata di Kabupaten Serang. Debit air yang stabil karena hulunya berada di sungai kaki gunung Karang Pandeglang. Air sungainya masih sangat jernih dengan suhu udara yang dingin, dan di sini terasa kesegaran dan kenyamanan bagi kita yang mengunjunginya. Ketika menuju lokasi Curug Sawer, hingga saat ini belum dapat dikelola baik oleh pemerintah Kabupaten Serang maupun masyarakat setempat. Di area ini tidak ada penunjuk arah ke lokasi Curug Sawer. Tetapi alhamdulillah saya dipandu oleh dua teman kecil sampai dengan arah tujuan. Di Curug Sawer ini belum ada pengenaan tarif apapun, termasuk untuk warga yang bersedia mengantarkan kita ke lokasi. Jadi sebagai tanda penghormatan dan rasa terima kasih kita, maka sebaiknya menyisihkan uang buat mereka untuk jasa pengantaran. Teman-teman,
teman-teman, akhirnya kita sampai di Curug Sawer yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 km. Mengunjungi lokasi ini serasa kita mendaki gunung dengan naik turunnya bukit. Tapi kita jangan kapok teman-teman, karena di tempat ini kita akan menemukan air terjun yang sangat jernih, sejuk dan dingin rasanya seperti di es. Tips untuk menuju Curug Sawer di Ciomas ini, jangan lupa bawa perlengkapan kesehatan seperti sabun, tisu basah, obat-obatan, antiseptik, bahkan makanan dan minuman. Sebelum berangkat ke lokasi Curug Sawer juga, siapkanlah fisik kita, bahkan kendaraan, agar liburan kita berjalan dengan lancar. Jaga kondisi diri kita dan selalu berhati-hati. Rasa capek di perjalanan setelah menempuh kurang lebih 1 jam atau 1 per akan hilang dengan suasana pemandangan yang sangat indah. Spot dan view-nya sangat eksotis dan natural. Tempat ini sangat recommended untuk para pecinta alam kawan-kawan atau para bushcraft. Yang biasanya senang dengan kehidupan yang sangat natural dan alami. Bagaimana teman-teman? Tertarik dengan Curug Sawer? Silahkan datang ke lokasi ini, atau silahkan menikmati tayangan ini sampai dengan selesai.